السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini atas rahmat Allah Ta'ala kita bisa berjumpa kembali dalam menjelaskan salah satu tema ruqyah yang insya Allah pada kali ini akan kita jelaskan bagaimana teknik ruqyah tanpa kesurupan. Ternyata ruqyah itu sederhana, simple, padat, tidak rumit, tidak susah sebagaimana yang kita lihat di beberapa medsos bahwa ruqyah itu sangat sederhana, tidak sulit sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Beberapa teknik-teknik ruqyah yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun pada kesempatan ini yang akan kita jelaskan adalah bagaimana teknik yang sederhana tanpa kesurupan namun sihir, santet atau ain itu bisa keluar tanpa harus kita meminta bantuan kepada seorang ustadz, seorang kiai, seorang ajengan atau praktisi ruqyah. Ternyata setiap umat Islam mampu untuk mempraktekkan diri sendiri mengeluarkan sihir santet tersebut. Dalam masalah ini tidak ada satupun dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berkaitan dengan teknik ruqyah tanpa kesurupan. Tapi hanya kita mengambil beberapa dalil yang dalil-dalil yang menjelaskan berkaitan dengan teknik ruqyah. Namun kita mengambil kesimpulan teknik ruqyah tanpa kesurupan karena ketika setiap meruqyah seseorang lewat media ini, ternyata qadar Allah sangat jarang terjadi kesurupan. Nah, bagaimana tekniknya? Ternyata disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala, namun didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Karena riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Nah, sebagaimana disebutkan bahwa ketika Nabi SAW membacakan di air putih, kemudian surat Al-Fatihah, surat ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ternyata teknik seperti ini, riwayat-riwayat yang menyinggung masalah ruqyah mandiri tanpa kesurupan memang riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama hadis. Namun insya Allah kita bisa mengambil istifadah tidak bertentangan dengan riwayat yang sahih. Nah, kita mengambil kaidah yang umum sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih Imam Muslim, la ba'sa birroqo malam yakun fihi syirkun, tidak apa-apa melakukan ruqyah selama tidak mengandung syirik. Nah, berarti teknik apapun yang kita lakukan selama tidak menjurut kesyirikan maka diperbolehkan, apalagi ada riwayatnya yang dijelaskan oleh para ulama hadis. Nah, bagaimana tekniknya? Kita lihat sebagaimana Nabi SAW tadi membacakan di air putih. Maka tekniknya kita bisa mengambil air putih baik ember, gelas atau bejana-bejana tertentu yang bisa dijadikan media untuk menyimpan air. Kita baca di air tersebut surat Al-Fatihah. Yang pertama tentunya adalah niat untuk meruqyah diri sendiri. Yang kedua, yakin seyakinnya Allah memberikan kesembuhan. Yang ketiga, fokus konsentrasi. Kemudian di antaranya khusyuk, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan karena sangat terkait proses penyembuhan itu dari situ. Nah, kemudian
Setelah baru kita baca surat Al-Fatihah, boleh sekali, boleh lebih. Kemudian ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Bolehkah membaca surat Al-Fatihah saja? Boleh. Boleh membaca surat Al-Fatihah saja. Bolehkah menggabungkan dalil-dalil yang lain? Boleh. Nah, kita baca dengan khusyuk surat tersebut, kemudian dihembuskan ke air, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, boleh membaca di air dengan menghembuskan ke air. Kemudian setelah baca, kita niatkan untuk mengeluarkan semua penyakit yang ada di badan kita, baik penyakit yang dari non medis, maksudnya gangguan jin, si dan ain, ataupun dari medis. Nah, kita niatkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan gangguan jin, sihir dan ain tersebut. Setelah itu baru kita minum. Minum 3 kali atau 2 kali, jangan sekali, karena Nabi sallam melarang minum air sekali tegukan. Setelah kita minum, nah, kemungkinan ada beberapa reaksi. Langsung reaksi, hawa panas, hawa dingin, mual, terkadang keringatan, terkadang gemetaran. Nah, setelah itu baru kita baca surat Al-Falaq Nas di telapak tangan. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian tiup. Setelah tiup, baru kita usap di daerah lambung atau perut. Kita usap bisa arah tawaf atau tidak, karena tidak ada dalil yang menjelaskan harus arah tawaf. Boleh dipakai dengan metode apapun cara mengusapnya. Kita usap seperti ini terus sampai kita merasakan agak sedikit nek atau rasa mual. Terus sambil minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan semua sihir santet yang ada tubuh hamba. Andai kan ada ain, ya Allah, leburkan, ya Allah. Kemudian tempatkan tangan kita dari bawah, kemudian tarik atas terus sampai ke tenggorokan. Nah, bisa keluarlah sendawa, dan kita ucapkan, ya Abdullah, wahai Masallah, keluar dari tubuh saya, keluar semuanya, keluar terus. Jadi kita usap terus berulang-ulang. Nah, nanti kita ketika mengusap dari perut bisa keluar sendawa, bisa lewat muntah, terkadang bisa lewat pipis. Terus diusapkan. Nah, kemudian didorong, arahkan ke tenggorokan, ditekan. Nah, kan diucapkan ukhruji adullah kullu rahimasallah, dan kita katakan pada jin itu, ayo keluar lewat sendawa atau lewat muntah, keluar lewat muntah. Nah, biasanya kita arahkan seperti itu, nanti terkadang dia ikutin. Terkadang lewat muntah, keluar ke sendawa, terkadang tidak sendawa, terkadang tidak muntah, namun terkadang lewat pori-pori. Terus kita lakukan seperti itu. Nah, kalau sudah enggak sendawa, diusap lagi di kepala. Usap di kepala sambil minta, ya Allah, keluarkan jin kepala hamba, ya Allah. Ditarik. Ya, ditarik kepalanya. Arahkan sendawa. Terus ayo keluar sendawa atau lihat muntah. Ya Abdullah, wahai Musa Allah, keluar semuanya, dengan syarat dalam kondisi khusyuk, dalam kondisi konsentrasi. Semakin konsen kita merukyah diri sendiri, maka semakin besar manfaatnya. Terus diusap keluar sendawa, terus berulang-ulang. Nah, setelah keluar sendawa atau muntah, atau tidak keluar sendawa atau muntah tapi lewat pori-pori, nah, setelah itu baru diusap. Tapi lakukan berulang-ulang, bisa setengah jam atau bisa lebih daripada itu, atau kurang juga boleh, karena tidak ada dalil yang menjelaskan durasinya. Terus diusap. Nah, kemudian dibuang. Nah, seluruh badan diusap ke bawah dan kaki. Nah, dibuang ke arah tangan, di ketiaknya, di seluruh tubuh, begitu juga di kaki, sampai ke arah kaki. Nah, diusap keluar semuanya. Terus diulang-ulang. Nah, diulang-ulang. Kalau ingin menambah bacaan juga boleh. Nah, terus berulang-ulang. Nah, ini teknik ruqyah tanpa kesurupan yang sederhana, padat, tetapi insya Allah mendapatkan istifadah, mendapatkan manfaat yang besar. Barangkali sesi kali ini cukup sekian.
kita jelaskan teknik rukyat tanpa kesurupan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.